Masih ingat Evelyn Nada Anjani? Evelyn Nada Anjani dulunya dikenal sebagai selebritas perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Ia bahkan sampai suntik hormon agar bisa terlihat seperti laki-laki. Tapi ia berubah setelah menikah dengan Aming Sugandi. Meski pernikahannya itu kini sudah berakhir, Evelyn tetap tampil feminim. Saat jadi perempuan tomboy, Evelyn mengaku lelah. Menurutnya menjadi seorang laki-laki sangatlah sulit dan menguras tenaga. Nama Evelyn Nada Anjani sempat menjadi sorotan karena hubungannya dengan komedian Aming. Namun saat biduk rumah tangga Aming dan Evelyn Nada Anjani harus putus di tengah jalan. Evelyn Nada Anjani diketahui berstatus janda setelah resmi cerai 2017 silam dari Aming. Entah karena apa, namun rumah tangga Aming dan Evelyn Nada Anjani kandas di tengah jalan. Lama ditutupi, baru-baru ini terkuak fakta soal hubungannya dengan Aming di masa lalu. Hadir sebagai bintang tamu di YouTube Denny Sumargo, Aming bongkar fakta mengejutkan. Tak ada yang tahu, ternyata pernikahan keduanya terjadi karena Evelyn hamil duluan. Rahasia besar yang selama ini ditutupi oleh Aming kini secara belak-belakan diumbarnya di publik. Bukannya kecewa, Aming justru bangga lantaran ia bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pria tulen karena kerap dicap sebagai cowok yang tidak normal. Apalagi sebelumnya image Aming banci sudah melekat di badannya. Namun sayang, kebahagiaan Aming dan Evelyn hanyalah sesaat. Pasalnya Evelyn keguguran di usia kandungan yang menginjak 6 bulan. Pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.